tangannya lengket mama, Dedeho main-main. Aduh, jatuh deh. Boski lagi ada mau main nih. Natalie mau main playdate di sini ya, Ma. Kenzo ya, Azam mau playdate sama Kenzo di kantor ya. Habis mandi Kenzo ya? Oh itu tuh nanti di ini aja. Ya kotor. Di dalam ruangan aja yuk. Sini. Main yuk sambil nungguin Natalia sama Azam yuk. Kita main sini yuk. Nah. Oke, main. Waduh. Mandi apa? Oh, ngambil kamera. Ngambil kamera. Iya. Pada kerja. Nah, ini kebetulan kameramen baru. Nih, halo. Hai. Nah, ini yang pos yang jaga ini bapaknya. Nah. Ini Vespa. Kemarin aku baru beli Vespa. Belum aku sebutin sih, takutnya kan teriak ya. Gitu. Jadi, nah ini juga ini buat Azam nanti kalau misalkan Azam udah gede bisa main. Kalau sepeda-sepedahan biasa aku kalau aku buka bisnis baru. Jadi aku buka ini loh, apa? Es krim. Jadi mereka-mereka karyawan-karyawan suka ini belakangnya es krim gitu. Udah kita masuk aja ya, mau lihat kantor baru aku? Yuk ikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kayaknya ada yang ngaku-ngaku kantor baru ya? Aduh. Ketahuan dong. Aku langsung dapat kabar tim aku nih ada ngaku-ngaku kantornya katanya gitu loh. Ya Allah. Amin ya, amin. Amin. Doain aja ya. Jangan omongan itu kan doa. Doa benar-benar. Siapa tahu benar terjadi. Amin. Gitu. Tahun depan udah beli kan. Amin, amin. Amin. Azam tuh lagi di mobil lagi tidur kan. Lagi tidur. Iya, enggak apa-apa santai. Masuk, masuk. Aku mau keliling-keliling kantor kamu boleh. Ya dong, boleh dong. Masuk. Baru sekali ya? Kak, ini kenapa ada permainan-permainan kayak gini? Ini tuh dulu bekas buat live TV dulu. Kita kan ada live TV. Oke. Okay. Iya udah kayak time zone sendiri nih di kantor. Iya, jadi buka usaha baru ya? Gimana juga ini gak pernah dipakai lagi. Acaranya selesai, ini juga selesai. Udah cuma pacaran doang di sini. Jual lagi Kak, gak apa-apa aku mau kasih ke aku, nanti aku jual lagi. Is our love strong, just like a love song. Ini kepada kabain ya kak? Ini iya ikan. Anak-anak juga bisa main lihat-lihat ikan. Termuter dulu. Kamu belum pernah kesini ya? Belum. Ke rumah ya waktu itu ya? Nah ini kantor biasa. Karyawan kalau bareng edit memang di sini. Gitu. Ya ini yang bagian editor. Bagian editor berarti karyawan kalau misalkan ngontrong-ngontrong, rokok-rokok semua ini ya kak? Sini. Aku mau masuk. Ya. Assalamualaikum semuanya, gimana karyawan? Aman semua ya? Ya, ini karyawan baru aku. Gimana, aman? Gaji aman? Ngaku-ngaku lagi karyawan dia. Kacau. Karyawan aku udah banyak banget nih, nanti aku lagi 15. Wanna be free of this heart. Oh ini kak, terus kemana lagi kita kak? Yuk, ini ada tempat basket. Jadi selain itu mereka juga dikasih hiburan. Jadi kalau mau basket, ada pingpong. Oh aku ingat kak, kakak waktu itu dikasih ini ya? Surprise ulang tahun apa sih kak? Iya di sini, iya di sini. Di sini kan? Sama anak-anak. Kalau yang kakak dibawa ke rooftop itu di mana? Di rumah apa di sini? Di kantor seberang ada lagi. Oh di kantor. Kalau yang seberang itu buat kayak marketing gitu, oh, marketing finance di sana. Kalau nggak muat di sini. Di sini cukup khusus editor. Oh oke. Okay. Luasnya berapa di sini kak? 1000 ya. 900 pas 1000 gitu. Kak jangan di depan kak. Sumpah aku jadi ngerasa. Ini nggak pakai sendal nih? Jadi ngerasa pendek ini aja udah pakai ini. Aduh, buat olahraga. Ya, kita muter lagi. Kita ke situ juga bisa ke atas. Ini anak-anak kreatif, produksi biasanya nongkrongnya di sini, di dalam sini. Sekaligus tempat main anak-anak tuh lihat. Udah jadi mainan semua di sini ya, kak? Ya kadang kan anak-anak suka nungguin kan, suka ikutan ke sini. Jadi buat anak-anak main gitu. Terus kemana anak-anak?
kak? Ada, lagi mandi. Nanti ke sini. Nanti tunggu ini dulu aja. Tunggu Azam. Bangun. Yuk naik ke atas yuk. Oh iya, terus lagi. Udah. Enggak suka. Lah suka donel ya? Takut. Enggak tahu gitu di situ. Tahu gitu disambut ondel-ondel tadi ya. Iya. Ini tempat gym. Tempat gym kakak nge-gym ya? Ini anak-anak. Kita juga kadang-kadang juga suka nge-gym di sini. Baik sih tepatnya kalau aku di rumah gymnya. Iya, jelas. Tempat gym. Ini tempat tadinya buat masak, kalau konten-konten masak. Tapi berhubung panasnya tidak memungkinkan ya, siapa yang memasak di sini nggak jadi deh. Untuk aku aja. Ini panas banget kalau di sini. Tuh, panas. Tapi ini dapur ini sebenarnya kepake apa enggak? Hah? Ya akhirnya buat kita, bukan buat konten. Akhirnya dipake pake sendiri, ini pecah ya? Kayak tahu. Iya, kalau kita mau ada masak-masak atau apa doang akhirnya. Karena panas banget. Tuh, itu tempat gede banget ya. Kak, enggak juga, aku enggak berani. Ini umur berapa, Kak? Enggak tahu, aku juga lupa. Dulu dari kecil banget. I've got this feeling. Lagi hamil katanya. Enggak tahu yang mana yang hamil nih, cowok cewek. Hamil, Kak? Kawin sama siapa, Kak? Itu kan cowok cewek. Oh, cowok cewek. Oh, emang demenan ya kalau kucingnya. Iya, emang harus di itu. Berarti kucing kakak yang di rumah sana? Ada. Di sini semua. Oh, semua dipindah ke sini? Kalau ini kan yang... Tuh kan, galak, Kak. Gitu-gitu. Enggak sih. Gede banget. Ini kalau ini paling gede nih? Gede. Paling gede segede ini ya, nanti? Dulu sekecil ini loh. Dulu kecil ya, banget. Loncat sana, loncat sini. Sekarang udah segede gitu. Iya, nggak bisa. Kalau udah di rumah, nggak bisa. Wanna be free of this heart. Ini ruangan meeting. Marketing udah di sana, meeting di sini juga. Benar-benar ya Allah. Banyak. Aduh amin tuh. Panas ya kok tadi kak? Itu akuarium. Paludarium ya? Kok akuarium? Siapa yang seneng ke paludarium? Kita sih seneng ya. Idenya Mbak Im sini, ini kan desain semua Mbak Im tuh idenya tuh. Kak Mbak Im gimana kak? Lagi baru aja pergi. Ini untuk? Ini buat meeting atau mau santai kalau mau nonton. Ini kan layar nih. Sekarang gak bisa ya kak? Bisa aja kayaknya. Bisa. Kan lele kan sapu-sapu gak bisa kayak. Kemarin ikannya pada mati. Ada nih tuh, kecil-kecil. Tapi ini dari berapa tahun? Nggak tahu, air keran kayaknya ya? Air apa sih? Bukan air ini ya? Bukan air... Bukan laut. Bukan, itu buktinya nggak gede-gede ikannya. Ini tempat dubbing, ruangan dubbing. Oh, piano ya? Piano lalala. Ya, oh, piano lalala. Hai, maaf lala. Ya, tuh tempat dubbing. Hai. Kau nggak nyanyi, Kak? Enggak lah, nggak bisa. Belum. Bisa. Itu tuh, kakak. Hai dulu sama Salim dong. Tante Natali. Salim. Salim dong, aku bawa Azam, baby Azam. Ini habis mandi. Aduh, keren banget. Ajarin aku dong kalau dubbing gimana sih? Dubbing gimana sih, Kak? Oh, dia masuk sendiri. Dia udah biasa dubbing emang. Kakak mau dubbing? Coba ajarin Tante Natali. Gimana sih caranya dubbing? Dubbing gimana sih? Coba. Terus pakai ini kan? Piano pakai ini kan? Nih. Bukan gini. Bukan gini. Gimana? Oh, berarti kalau misalkan dubbing gimana piano? Coba. Ya, tadi. Nyanyi dong, nyanyi. Dubbingnya nyanyi coba. 17 ya. Agustus. Ayo. 17. Aku lupa. 45. Nah, itulah. Deka kita mau. Enggak mau. Ini gimana sih? Tapi udah bisa nyanyi tadi. Someone don't help you when someone don't help you through the rain when feelings don't. Baby Azamnya bangun nih. Baby Azam main yuk. Kasian tapi Baby Azam. Baby Azam. Kok masih bobo tuh? Tuh bobo tuh kasian. Tuh. Oh dia mau ya tidur di situ ya? Si Kenzo nggak mau loh. Udah nggak mau. Iya dia pasti nggak mau ntar lagi. Dia habis syuting ya tadi ya? Jam 2 AM in the car playing. Nah, kasian biarin bobo dulu. Kasian. Kalau mak-mak mah gitu, kasian. Mama. Oh, mau di sini yuk. Di dalam sini panas loh. Enggak, Kak. Emang beneran takut? Takut. Aku trauma.
Gara-gara apa? Dulu disering takut-takutin. Dulu tuh kecil kan ondel-ondel memang sering lewat rumah aku kan. Nah, terus aku tuh nggak mau sekolah, bangunnya susah. Oh, bangunnya susah. Terus? Terus oma aku manggil ondel-ondel, ondel-ondel sini ondel-ondel. Terus masuk ke rumah. Jadi takut? Iya, terus mukanya tuh ondel-ondelnya mukanya yang merah, Kak. Bangun, bangun. Oh, digituin. Ini trauma kecil tuh jadi ke bawah ya? Popoke joget. Gak usah. Dia mau pada main ngerangkak-ngerangkakan. Ini ada sayang. Ajamnya udah wangi. Ini kantoran bunda sayang yang baru. Amin. Kamu harus lihat ya. Amin. Jadi ini sekarang kontennya ini kapal lo bagi-bagi uang Azam. Azam yang udah besar tuh. Ingat enggak yang waktu ketemu di ulang tahunnya Om Bilar? Iya, Om Bilar. Senyumnya ya, mana? Ya? Mana senyumnya? Iya, Masya Allah. Udah berapa bulan ini? Udah 8. 8 bulan. 2 bulan udah 2 bulan. Halo. Gentle ya. Kiss. Kis. Mama. Kita harus dipaksa itu. Iya, merasa bulet. Geluk. Ini dah. Udah dibalikin ke endo. Sayang. Rambut, emang dia suka jambak-jambak. Kakaknya juga suka dijambak rambutnya. No. Disayang. Sayang. Gitu dong. Ya. No, Deho. Gentle hand, ya. Someone don't help you. Ayahnya, Kakak udah pernah nanya lagi enggak gitu ke Kiano atau ke bapaknya? Ayo coba tanya. Kiano. Kiano? Iya, Tante. Udah punya dede lagi enggak? Enggak. Kenapa? Nah, itu mau dede, kaki. Kalau dedenya perempuan tau enggak? Enggak. Kok mau? Kenapa? Cewek. Iya, maunya cewek mau enggak? Enggak. Dia udah berapa kali? Dia udah berapa kali ditanyain enggak mau dede emang atau dia enggak tahu ya? Enggak tahu aku. Dek, Kak. Ya, Keno. Mama bikin aja lagi ya buat Kakak ya. Satu lagi. Enggak mau. Cewek enggak mau cewek. Enggak. Jadi udah cukup ya. Dede wajah. Cus gak bikin kak? Capek kan dulu. Ini gede-gedean dulu ya. Ih, kasihan aku ini. Kasihan kalau bikin abisnya. Gak diperhatiin, kasihan. Tapi emang gitu ya kak, kalau udah ada anak tuh kalau kerja masih pokoknya pengen pulang. Iya. Terus aku ngikutin cara kakak sih. Jadi kemanapun aku kerja, ya udah deh, anak aku bawa aja deh. Aku bawa, kadang-kadang iya aku bawa. Yang penting tuh susu sama tidurnya cukup kan. Iya, jadi kalau misalnya meeting atau ada acara di mall, ini aku bawa nih si kecil-kecil ini. Iya. Jadi kan bisa main di atas, ada playground. Jadi biar enggak bosen. Jadi udah aku kelar tinggal ini lagi. I know that you are having a hard time right now. Kalau kamu tipe ibu yang gimana? Yang nantinya ke depannya Azam mau apa diarahin, terserah mau jadi apa? Atau kamu pengen punya cita-cita anak kamu pengen jadi apa gitu? Aku sih bebasin aja sih kak nanti. Kalau misalkan dia suka musik, ya aku kasih nanti lesin musik. Yang penting apa yang dia suka sih. Apa yang dia suka difasilitasi. Tapi kalau ini sih pengennya jadi usaha ya. Usaha ya. Cuma gak usah di nyanyi-nyanyi gitu-gitu, jangan deh. Kalau komedian, tiba-tiba jadi komedian. Gak apa-apa juga sih. Ntar dia tiba-tiba pas. Enggak sih.
akan nahan aku jangan pulang dulu, nikmatin lagunya. Ya kak. Nanti kalau udah gede SMA pasti kan dia pulang sekolah pasti ada main-mainnya dulu nggak? Iya. Terus gimana tuh kakak caranya buat bilangin jangan pulang malam? Itu bapaknya aja lah ya, kalau anaknya laki, kalau perempuan mah aku langsung aku penuh aturan pasti. Pasti galak kakak. Sama aku juga pasti akan galak sih. Kalau kamu lebih pengen emang dari anak dari aku laki, lebih kamu... aku terserah bapaknya aja deh kak. Bapaknya yang mana lagi? Bapaknya yang mana? Terus. Enggak, maksudnya lebih ke ini aja, lebih ke. Coba bapaknya. Bapak yang mana? Bapak yang mana? Bapak yang sekarang. Tuh, ih, kamu mah. Bapak kan sudah jadi bapak kan? Ya kan aku kan bisa jadi ibu, bisa jadi bapak kan nantinya. Iya, tapi kan tetap bapaknya dia kan tetap ada bapaknya. Ngomong Ngomong gak jawabnya. Ya semoga ada. Nanti menjadi bapak yang baik ya. Tapi itu nanti dulu. Kamu kebayang gak sih kayak gitu? Enggak, belum sih sekarang. Iya. Takut, aku masih trauma. Itu benar-benar bikin trauma. Paling yang bikin kamu trauma apa sih? Pernikahan. Aku trauma sama pernikahan. Udah kak, terus apalagi kan tadi mau bahas apa ini ya? Piano. Soalnya. Oh jadi. Ini enak loh. Sama. Enak ya? Itu enak kan? Enak. Azam. Kamu mirip siapa ya, Azam? Mirip aku lah, kak. Iya, bener. Kok gak dikasih sisa sih papahnya? Gak ada, kak. Bibirnya tuh. Azam udah bisa apa? Udah bisa gini, kak. Iya. Azam udah bisa ngomong apa? Brikitiu. Brikitiu, iya. Bapak ini Azam kan bapaknya. Kak, beneran gak mau adek lagi, kak? Kan lucu tuh kak punya adek kecil gitu, kak. Iya, perempuan mau gak? Mau gak? Adek cewek. Gak mau? Kak, telepon gak? Papanya sering telepon. Telepon papa, anaknya kan bukan maknya. Telepon papanya. Kan, bukan, iya. Teleponnya ke siapa? Dia punya khusus handphone katanya. Khusus ada, papanya ada. Telepon. Ada, khusus handphone ada. Waduh, mantap. Nih, nanti jadi dikasih. Enggak, kan? Kenapa aku kasih khusus handphone? Jadi kalau aku nggak ada, aku tetap bisa nelfon ya. Coba kita telepon papanya. Handphone aku mana? Aduh, jangan. Mau nelfon papanya? Iya papanya. Kok kata gitu? Itu nggak ringin? Ya ini aku pakai ini wifi siapa sih? Wifi sini. Oh, nyambung nggak? Nanti Azam yang vakum. Halo, ini Kiana nih, nanyain odong-odong. Halo Kang Sule. Sehat sama Om? Om? Kiana. Om Sule apa kabar? Lagi ngapain Om Sule? Tanya. Lagi syuting Kiana. Payungnya awet loh, dipakai terus payung ijonya. Alhamdulillah. Tanya dong. Lagi bledet. Lagi main sama Azam. Tuh Azam. Azam. Senyumnya mana? Hi. Mana senyumnya? Dia lagi main ini. Martabak. Senyumnya mana? Ketemu. Ya ayo, di mana? Ketemu. Nah, kamu di mana ini? Aku di Aspro. Dekat enggak sih? Kalau tengah-tengah di mana? Besok aja besok. Ya udah. Besok main sama ayah. Ya udah. Nih, tuh payungnya tuh dia kepo tuh. Tuh. Udah lama enggak ketemu. Berenang. Ada lagi ngeberantakin nih tuh. Tuh. Hei. Tuh ngapain sih Azam lagi sibuk apa dia? Sombong amat udah bisa main-main. Oh. Hei. Azam. Hei. Ada yang main
gitu mah susah. Ngaca. Ya, kerja. Ya. Kabarin aja kalau. Mama, makasih. Ya. Dadang Sule, sehat-sehat ya. Dadah. Dadah, assalamualaikum. Aduh, akhirnya bersilaturahmi lagi. Nanti kita lain kali playdate-nya keluar ya. Ya, pakai ini. Makasih, Kakak. Dadah, makasih sayang. Nanti kita main-main lagi ya. Udah ngeberantakin mau, Kak. Enggak dong. Nanti kan mamanya yang bersihin. Makasih, sayang. Hmm? Sehat-sehat ya. Nanti main-main ya.